kembali lagi dengan saya Unika Grace di channel YouTube Notel Indonesia. Kali ini aku mau review salah satu produk terbaru dari Notel. Produk apa itu teman-teman? Ini dia produknya, namanya Notel Mosquito Killer atau biasa disebut dengan raket nyamuk. Sebenarnya manfaat dari produk Electric Mosquito Killer ini atau biasa disebut dengan raket nyamuk untuk menangkap dan membunuh serangga seperti nyamuk, lalat, dan ngengat secara efektif. Nah, di musim pancaroba juga seperti sekarang, teman-teman, tentunya populasi nyamuk semakin meningkat ya, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti DBD, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. Kita sangat membutuhkan raket nyamuk ini atau electric mosquito killer ini di rumah. Di samping ini udah ada packaging dari electric mosquito killernya. Nah, ini dia teman-teman. Packagingnya seperti ini. Oke, dan di sini ada spesifikasinya ya teman-teman di bagian belakangnya. Ini ada produk size-nya 515x220x54mm. Dan ada juga red powernya 2 watt ya teman-teman. Dan materialnya ABS plastik. Kemudian kapasitas baterainya 2000 mAh. Charging time-nya 5 jam ya teman-teman. Jadi di dalam packaging raket nyamuk ini ada manual penggunanya. Ini manual penggunanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung menggunakan produk ini, kalian bisa baca-baca di manual penggunanya. Dan kemudian ada kartu garansinya juga ya teman-teman. Ini kartu garansinya. Jadi produk ini bergaransi selama 1 tahun ya teman-teman. Ini ada ditulis di packagingnya di sini. Ada garansinya 1 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya ada masalah dengan produk-produk Notel, kalian bisa langsung hubungi customer service kami aja. Dan di dalam packaging juga terdapat ini, ada kabel USB-nya. Ini Type-C ya teman-teman untuk charge produk ini. Nah teman-teman, jadi raket nyamuk ini terdapat 2-in-1 function ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai dengan mode berdiri seperti ini. Bisa taruh di charging base-nya ya teman-teman. Dan bisa juga kalian copot dari charging base-nya seperti ini. Jadi dia ada 2 fungsi ya teman-teman. Dan raket nyamuk ini memiliki kapasitas baterai yang sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian taruh di charging base-nya seperti ini atau di mode berdiri, taruh di atas meja, dia bisa bertahan kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih dari 3 jam, kalian bisa sambil ngecharge. Jadi dia bisa lebih dari 3 jam. Nah, kalau misalnya kalian copot dari charging base-nya, dia bisa bertahan kurang lebih 12 jam ya teman-teman. Dan di bagian sini, kalau misalnya kalian pakai mode berdiri ya teman-teman, nah ini kalian nyalain aja, ini ada tombol powernya. Di bagian samping sini, kalian bisa langsung nyalain aja ke atas. Dan ini udah nyala ya teman-teman. Ini ada lampu UV-nya, tapi ini bukan UV yang berbahaya ya teman-teman, jadi aman. Kalian juga bisa matiin ya teman-teman lampu UV-nya. Di bagian sini, bagian samping sini, kalian bisa turunin di bagian tengah aja. Terus kalian pencet di bagian sini. Nah, ini ada lampu warna merah. Ini artinya nyala ya teman-teman, kalian udah bisa langsung gunain. Harga dari Electric Mosquito Killer ini adalah senilai Rp229.000 aja loh teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa order langsung lewat DM Instagram notel.id atau kalian bisa langsung order juga di Tokopedia ya teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Cukup sekian review produk Electric Mosquito Killer pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Notel Indonesia. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.